pertama kalinya selama invasi Rusia ke Ukraina dan keterlibatan NATO di dalamnya, Jenderal Amerika Serikat dan Jenderal Tinggi Rusia melakukan pertemuan. Keduanya melakukan pertemuan militer untuk membahas masalah keamanan dan jalur komunikasi. Dikutip dari Channel News Asia, pada Jumat 20 Mei, Jenderal Pentagon tersebut adalah Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley. Jenderal Mark Milley melakukan pertemuan melalui sambungan telepon dengan Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Valery Gerasimov. Meski secara spesifik pembahasan keduanya dirahasiakan, namun juru bicara Milley menjelaskan bahwa masalah keamanan menjadi perhatian khusus dalam percakapan tersebut. Militer Amerika Serikat tidak menyebutkan masalah spesifik apapun yang dibahas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia lewat pernyataannya mengatakan, kedua pejabat tinggi militer tersebut membahas berbagai masalah kepentingan bersama, termasuk konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Pembicaraan kedua jenderal tinggi Amerika Serikat dan Rusia ini berlangsung seusai Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin berbicara dengan mitranya di Rusia pada pekan lalu saat Kepala Pentagon menyerukan gencatan senjata di Ukraina. Amerika Serikat dan Rusia sendiri sudah membentuk hotline untuk mencegah salah perhitungan dan meluasnya konflik. Hotline Deconfliction adalah saluran telepon terbuka yang berbasis di Markas Komando Eropa di Stuttgart, Jerman, dan berada di bawah Jenderal Angkatan Udara Todd Walter yang memimpin semua pasukan Amerika Serikat dan Eropa. Informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.